Situs resmi pemerintah Kabupaten Toraja Utara terkena serangan web device pada Selasa 8 Oktober 2024. Akibatnya tampilan web Pemkab Toraja Utara berubah menjadi situs judi online. Situs yang beralamatkan torajautarakap.go.id ini dikelola oleh Diskominfo Toraja Utara. Hingga saat ini pihak Diskominfo Toraja Utara belum memberikan keterangan resmi terkait serangan hacker ini. Berdasarkan pantauan DMP Integrated News, halaman antar muka situs resmi Pemkab Toraja Utara berubah menjadi situs judi online dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga berita ini diturunkan, halaman utama website belum kembali seperti semula, masih mengarahkan kepada situs judi online.